Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saiful Amri. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengirimkan info pajak menggunakan NPWP. Kalau di video sebelumnya kan saya sudah mengupload tentang cara mengirim info pajak yang tanpa NPWP. Oke, tepatnya tanggal 10 Maret 2021. Ini semua kreator mungkin telah menerima email tentang pajak ini. Jadi langsung saja saya ke dashboard channel saya. Nah, di sini ada keterangan penting. Kreator di luar Amerika Serikat, bersiaplah untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense guna memastikan akurasi potensi pajak atas penghasilan Anda. Di sini itu yang dimaksud adalah pajak itu jikalau ada viewer di channel kalian, viewer YouTube kalian itu yang dari orang Amerika Serikat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja saya masuk ke akun Google AdSense saya. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke menu pembayaran. Kemudian klik saja ini, kelola info pajak. Setelah tampil seperti ini, klik tambahkan info pajak. Saya masukkan terlebih dahulu untuk sandi saya. Berhubung akun saya ini perorangan, maka klik yang perorangan ini. Jika akun kalian itu bisnis, klik saja yang bawah. Berhubung akun saya perorangan, maka saya klik yang perorangan ini atau individu ya teman-teman ya. Oke, langsung klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Bukan, jawab saja tidak. Kemudian berikutnya. Nah, setelah tampil seperti ini, klik yang atas, W8BEN. Kemudian klik mulai formulir W8BEN. Setelah tampil seperti ini, negara pengguna, klik saja Indonesia. Untuk yang ini dikosongkan saja karena ini opsional teman-teman ya. Lalu untuk TIN asing, ini yang dimaksud adalah NPWP ya teman-teman ya. Jadi masukkan NPWP kalian. Kalau di video saya sebelumnya, saya mengupload yang tanpa menuliskan untuk NPWP nya teman-teman ya. Nah, di tutorial ini saya memberikan cara yang menggunakan NPWP. Oke, saya masukkan terlebih dahulu untuk NPWP saya. Oke, setelah terisi NPWP-nya, klik saja berikutnya. Oke, kemudian isikan untuk alamat-alamat kalian ya teman-teman ya. Oke, saya masukkan terlebih dahulu untuk milik saya. Oke teman-teman, untuk alamatnya sudah saya isi semua. Kemudian klik saja yang ini. Setelah itu berikutnya. Kemudian jika tampil seperti ini, pilih saja yang ya, karena kita memakai NPWP. Jikalau kita tidak memberikan NPWP, pilih yang tidak. Tetapi untuk tutorial kali ini saya memakai yang NPWP, jadi pilih yang ya. Nah,
Kemudian ini klik centang checklist ya teman-teman ya. Untuk negaranya pilih yang Indonesia. Nah, setelah tampil seperti ini, checklist saja yang ini, checklist. Kemudian pasal ayat ini klik seperti ini. Kemudian checklist. Checklist lagi yang bawah. Seperti ini ya teman-teman ya. Checklist lagi. Checklist. Tinggal pilih saja ini. Checklist lagi, jadi pilih yang paling murah teman-teman ya. Paling rendah. Oke. Kemudian checklist lagi. Setelah semua terchecklist dan semua sudah dipilih, maka klik berikutnya. Nah, jika tampil seperti ini, klik saja yang ini ya, checklist sini. Kemudian klik berikutnya. Oke. Jika kalian ingin membacanya, silakan dibaca. Untuk nama lengkap resmi, saya isikan terlebih dahulu. Kemudian checklist yang atas. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke. Kemudian klik berikutnya. Nah, jika tampil seperti ini, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS? Jawab saja tidak. Kemudian checklist. Pernyataan tertulis perubahan status. Di sini saya memilih yang bawah karena saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Oke, jadi di sini untuk yang pernah dibayar klik saja yang bagian bawah. Jikalau akun kalian belum menerima pembayaran, klik saja yang atas. Oke, setelah itu checklist, kemudian klik kirim. Oke teman-teman, untuk statusnya sudah disetujui ya teman-teman ya. Dan di sini pemotongannya 10% dan ini juga sama 10%, yang ini 0% karena kita memakai NPWP. Kalau kita tanpa NPWP itu potongannya 30%. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara mengirimkan info pajak menggunakan NPWP. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.